kita udah mau tangkap, ada tangkap ikan. Dan ini kolam. Dan ada sebagian yang sedang tangkap. Tadi saya habis ikut tangkap tuh, tapi saya mau ambil gambar, makanya saya pergi ambil HP di rumah. Sama turun gua. Tadi saya ikut tangkap juga sih, tapi wah, ini saya sudah tangkap. Bro, sedang saja kita tangkap saja ya. Sudah capek kan tidak? Capek juga, tapi saya cari lele saja, ikan lele. Ini om ini dia sudah tangkap ikan, cuma dia bilang dia ada cari lele sekarang. Sudah selesai penangkapan. Ini om Per. Yang ini belum tidak tertangkap semua. Sudah pusing-pusing. Ikan orange, ikan hias. Di sini banyak ikan hias juga. Kalau teman-teman butuh ikan hias, hubungi saya. Kalau mau keluar. Ikan itu senang apa? Oke, ini bapak ada nonton kita tangkap ikan. Berada. Oke. Bapak orang mabuk. Bapak bilang bapak punya nama cuma mabuk, tapi tidak, itu main-main. Kita pergi lihat ikan yang hasil tangkap kita di kelam tuh. Oke, ini dia. Ini yang pemilik kolam, Ini yang pemilik kolam, tapi pemilik ikan saya. Oke. Saya turun ke kolam basi. Kalau mau pesan bibit ikan, di sini di Wamena. Butuh bibit ikan mas, bisa hubungi kami di sini. Oh ini. Ini ikan hias. Ikan hias. Tahu nggak? Karena ikan tawar. Oke. Ini kita kasih pisah ikan mujair. Ikan mujair dengan ikan mas dan ikan hias juga tunggal tinggal di sini. Jadi ikan orange ini kita mau piara lagi untuk bikin hias kolam tuh. Oke, teman-teman, saya mau kasih tahu tentang ikan. Ikan ini masih kecil juga dia sudah bisa bertelur. Sama dengan manusia zaman sekarang, masih kecil-kecil juga. Saya juga demikian.